yang pertama itu kalian siapkan aja foto profil kalian dan juga tiga foto profil teman kalian guys ya Oke jika sudah kalian pergi aja ke galeri kalian dan pilih salah satu foto profilnya Kemudian pilih aja ikon edit dari HP kalian Setelah itu pilih aja ikon potong dan pilih rasionya itu yang 6 16 banding 9 dulu Kemudian paskan ke bagian foto profil ID nya seperti ini Oke jika sudah pas langsung aja kalian checklist kemudian simpan lalu pergi lagi ke bagian foto yang pertama tadi pilih edit lagi pilih potong lagi pilih itu rasionya yang 9 banding 16 dan paskan ke bagian karakternya sini guys pokoknya kalian paskan ke bagian karakternya ya seperti ini nah jika sudah pas langsung cek list dan simpan nah kemudian kalian buat seperti ini ke seluruh foto profilnya ya atau ke seluruh foto profil teman kalian pokoknya kalian buat seperti tadi di seluruh foto profil teman kalian guys oke seperti itu ya Oke, kemudian kalian pergi aja ke Google dan cari yang namanya Remove BG. Setelah itu kalian pilih yang namanya Upload Image dan masukin seluruh karakter yang sudah kalian grup atau sudah kalian potong di awal video tadi. Siap, ohnya masukin semua foto karakter yang sudah kalian potong atau sudah kalian grup di awal video tadi. Oke kan, masukin semua fotonya. Oke, jika sudah terhapus playgroundnya seperti ini, langsung aja kalian download. Kemudian yang belum rapi seperti ini juga kalian download aja. Kemudian download, download ya. Nah jika sudah kalian download, kalian tinggal kembali aja. Kemudian kalian tinggal butuhkan aplikasi yang namanya itu Background Eraser guys untuk menghapus bagian foto yang tadi kalian download yang belum rapi. Contohnya itu seperti ini, seperti masih ada petnya kan ini belum rapi. Kalian tinggal pergi aja ke aplikasi Background Eraser atau kalian bisa download tim melalui Play Store jika sudah kalian masukin fotonya kalian pilih down aja nah di sini kalian hapus aja bagian yang belum rapinya seperti petnya nya seperti ini oke di sini kalian hapus hapus aja untuk bagian yang belum belum rapinya ya nah jika sudah rapi langsung aja kalian down dan simpan itu save ya Oke, okay, sel selanjutnya langsung aja kita lempar ke aplikasi dan buat proyek pilih yang sem apa namanya 16 banding 9 ya. Jika sudah kalian masukin untuk audio atau musiknya, di sini kalian tandai di setiap trick nya, trackpad yang saya gunain yang saya guna ini adalah pakai FPS 30 guys ya. Oke, okay, jika sudah kalian tandai di setiap trick langsung aja pergi ke track 00 dan masukin untuk metahan lobbynya itu guys. Jika sudah kalian pergi aja ke bagian akhir videonya lalu klik aja yang ini. Jika sudah pergi ke bagian detik 00 lagi dan masukin salah satu foto karakternya yang sudah kalian download di Remove BG tadi. Jika sudah pilih Remove and Transform pilih ikon yang ketiga atur aja ukurannya. Di sini aku kasih ukurannya ke 765 kemudian pilih aja ikon yang, ikon yang satu dan atur aja untuk ke posisinya seperti ini. Jika sudah kembali, lalu kalian tinggal pergi aja ke bagian akhir videonya. Lalu klik yang ini. Jika sudah langsung aja kalian pergi dulu ke bagian tanda bit yang ini. dan pergi ke tanda bit yang 0305. Masukin lagi untuk mentahan atau foto karakter yang sudah kalian download tadi. Pilih move and pilih ikon yang ketiga, atau lagi ukurannya. Tadi itu aku kasih ke... Tadi itu, tadi itu ke berapa sih? Lupa aku. Ke 765 ya. Oke, ukurannya ke 765 seperti ini. Nah, jika sudah pilih gadget, pilih aja ikon yang ke satu dan atur aja posisinya di di samping kanannya karakter yang satunya ya. Karakter yang sudah kalian tadi pertama oke seperti ini contohnya. Jika sudah kembali pergi lagi ke bagian akhir videonya. Klik lagi yang ini. Kemudian pergi cek ke tanda yang ini. Oke, nih tanda bit yang 0515 masukin lagi foto karakternya. Oke, okay, yang mana? Oke okay, ini ya. Kemudian sama pilih move and pilih yang ketiga atur lagi ukurannya seperti tadi yaitu 765. Kemudian pilih aja ikon yang ke satu dan atur lagi posisinya di bagian kanan karakter yang yang tadi seperti ini contohnya ya. Contohnya seperti ini. Kemudian kembali pergi lagi ke bagian akhir videonya. Klik lagi yang ini, lalu pergi lagi ke timeline yang ini kalian paskan ke tanda bit yang 0918 maka lagi foto karakter yang terakhir kemudian pilih move and transform lagi pilih yang ketiga lagi atur lagi ukurannya menjadi 600 atau 765 setelah itu pilih aja icon yang ke satu lagi dan atur lagi posisinya di bagian kanan seperti ini oke channelnya seperti ini jika sudah kalian sudah kembali, pergi lagi ke bagian akhir videonya, klik lagi yang ini. Nah, jika sudah jadi seperti ini, kalian pergi dulu ke bagian awal sini dan pilih bagian foto karakter yang pertama. Kemudian pilih move, pilih move and transform, paskan kata bit yang 0202, extend 02. standar. Paskan kata bit yang 0113 dan hilangkan ke bawah. Kemudian kalian geser ke sini ke kanan sedikit seperti ini dan kasih kurva seperti ini. Kemudian kembali, Lalu pergi ke bagian foto karakter yang kedua, pilih move and transform, paskan ke tanah bit yang 0324, kasih tanda. Lalu paskan ke tanah bit yang 0305 dan hilangkan ke bawah. Lalu geser ke kanan dan kasih kurva seperti ini. Lalu kembali pergi pergi ke bagian karakter yang ketiga, pilih move and transform, paskan ke tanah bit 0604, kasih tanda. Paskan ke tanah bit yang 0515 dan hilangkan ke bawah. Kemudian geser ke kanan dan kasih dan kurva seperti ini. Kemudian kembali lebar ke bagian foto yang keempat yang ini. Pilih pilih transform, paskan dulu ke tanda bit yang 10 19 guys Lalu kalian paskan ke bagian tanda bit yang 0.9.18 9 18, dan hilangkan aja ke bawah sampai hilang. Kemudian kalian paskan ke tanda bit yang 010 atau 10 10 0, kalian munculkan karakternya sedikit seperti ini. Lalu geser dulu ke kiri sedikit seperti ini dan kasih kurva seperti ini lalu geser ke kanan dan kasih kurva seperti ini jika sudah langsung kembali dan hasilnya seperti ini yes. oke hasilnya itu akan muncul-muncul gini ya oke jika sudah langsung aja kalian pergi ke tanda bit yang ini yang 1122 masukin bagian foto ke foto profil yang sudah kalian potong atau sudah kalian edit seperti ini contohnya kemudian pilih pilih move pro pilih yang ketiga atur lagi ukurannya terserah kalian tapi di sini mungkin aku kasih ukurannya ke mungkin kelima ratus cukup ya nah mungkin aku kasih ukuran ke 500 atau kurang kecil mungkin namanya kurang kecil mungkin aku kasih ke 450 aja kemudian pilih move and transform dan atur aja sesuai dengan karakter apa sesuai dengan karakternya ya caranya seperti ini oke channel seperti ini kemudian kembali pergi ke bagian akhir videonya klik yang ini Oke, okay, jika sudah pergi lagi atau balik lagi ke tanah pit yang ini di tanah pit yang 11.2.2 masukin lagi foto karakter atau foto profil selanjutnya. Pilih move and transform lagi, pilih ikon yang ketiga lagi dan atur lagi ukurannya seperti tadi. Oke, okay, tadi itu aku kasih ukurannya ke berapa sih? Aku lupa antara aku cek dulu. Oke, okay, aku kasih tadi itu ke 450 ya. Jadi di sini juga aku atur ke 450 ukurannya supaya sama, guys. Nah, jika sudah pilih ikon yang ke satu dan atur sesuai dengan karakternya. Satu kembali, pergi lagi ke bagian akhir videonya, klik yang ini, pergi lagi ke tanah bed yang sama tadi 1122, masukin lagi untuk bagian foto karakter atau foto berpilih selanjutnya seperti tadi kemudian lakukan seperti tadi guys pokoknya kalian lakukan seperti tadi ya guys ya yaitu atur ukuran dan atur posisinya sesuai dengan karakternya dan jika sudah kalian tinggal pergi ke akhir video dan panjangan panjangin guys oke okay, pokoknya kalian buatnya seperti ini sampai ke bagian foto profil yang terakhir guys ya Nah, kemudian pergi lagi ke bagian anak bed 1122 dan masukin foto karakter atau foto profil yang yang terakhir sama kalian lakukan seperti tadi yaitu atur ukurannya jadi 450 lalu pilih ikonnya ke satu dan atur lagi ukurannya atau atur posisinya maksudnya kemudian kembali pergi ke bagian akhir videonya klik yang ini jika seperti ini kalian pergi ke bagian awal sini oke di sini kalian pergi dulu ke tanda bit yang 12 18 12 18 kalian klik bagian foto profil yang paling kiri yang ini yang paling kiri kalian klik pilih move antara sprung ke standar. pergi ke awal potongannya atau ke tanda bit yang 11 22 dan hilangkan aja ke bawah, ke bawah sampai hilang lalu pergi atau geser ke kanan dan kasih kurva seperti ini kemudian kembali Nah, jika sudah, kalian tinggal pergi ke dulu ke detik yang mungkin ke-13.05, kemudian klik bagian foto profil yang selanjutnya, atau yang bagian sini ya. Kalian klik di bagian sini, pokoknya di bagian sini, kalian klik, kemudian pilih movie Pro", standar, paskan ke tanda pastikan ke tanda bit yang 12.18, hilangkan aja ke bawah, lalu geser lagi ke bagian kanan dan kasih curve lagi seperti ini, lalu kembali. Jika sudah, pergi aja ke bagian tanda bit yang 14.22 pilih bagian foto profil yang bagian sini bagian sini ya kalian klik pilih move ke standar lalu pergi ke bagian tanda pit yang 1409 dan hilangkan ke bawah lalu kasih kurva lagi seperti ini kemudian kembali lalu paskan ke tanda pit yang 1505 baru, baru kalian pilih bagian foto profil yang paling kanan pilih move ke standar paskan ke tanda yang 1422 dan hilangkan lagi ke bawah dan kasih kurva lagi seperti tadi seperti ini jika sudah kembali dan hasilnya jadi seperti ini guys. Kayak juga sudah jadi seperti ini, kalian tinggal klik bagian foto profil yang paling kiri dulu. Paling kiri ini ya. Setelah itu kalian klik efek, tambahkan efek, kalian cari aja atau kalian cari di 3D dan pilih efek namanya balik layer. Pilih pengaturan standar. Di sini kalian paskan dulu ke tanda bit yang 1505. Oke, di sini. Kemudian ke standar klik yang ini kasih tanda klik yang ini dan di tanda 1607 ubah aja sudutnya menjadi 5 5,0 seperti ini jika sudah klik aja yang ini dua kali klik tanda, klik lagi dua kali standar klik lagi dua kali ke standar klik lagi dua kali standar dan kalian lakukan seperti ini sampai ke bagian akhir durasi foto profilnya guys Oke, okay, jika sudah sampai akhir potongannya langsung aja kalian pergi dulu ke tanah bit yang ini. Kalian pasangkan aja ke tanah bit yang 16, 14 dan ubah untuk bagian sudutnya menjadi minus 5,0. Lalu klik yang ini dua kali, ubah lagi menjadi minus 5,0 sudutnya. Lalu klik lagi yang ini dua kali, ubah lagi sudutnya menjadi minus 5. Klik lagi yang ini dua kali dan ubah lagi sudutnya menjadi minus 5 dan kalian buat atau lakukan seperti ini sampai ke bagian tanah pit yang terakhir ya punya kalian lakukan seperti ini sampai ke bagian tanah pit yang terakhir guys yaitu klik yang dua kali dan ubah sudutnya menjadi minus 5 guys nah oke jika sudah sampai tanah pit yang terakhir atau tanah pit yang 2500 kalian tinggal geser ke bagian akhir potongannya seperti ini klik kurva dan gas kurva seperti ini klik yang ini gas kurva seperti ini klik yang ini kasih kurva lagi seperti tadi klik yang ini kasih kurva seperti tadi klik yang ini kasih kurva seperti tadi dan kalian kasih kurva aja seperti ini sampai ke bagian awal potongan atau sampai ke bagian iya pokoknya sampai ke bagian awal potongan foto ini guys pokoknya buat seperti ini ya kurvanya ya Oke okay, dia sudah nggak bisa dipencet lagi yang ininya langsung aja kalian kembali kemudian kembali tambahkan efek lagi kalian cari yang namanya itu pertajam Di sini kalian tinggal klik klik 3 dan pilih yang namanya salin efek dan tempel di seluruh bagian foto profilnya sini guys Nah Oke okay, jika sudah tempel ke seluruh foto profilnya kalian pergi dulu ke bagian foto karakter yang pertama sini yang paling pertama sini akan klik tambahkan efek yang namanya pertajam. Kemudian klik ketiga dan pilih yang namanya salin efek dan tempel efek pertajam ini ke seluruh bagian foto karakternya, guys. Oke, jika sudah kasih efek semua, langsung aja kalian klik dulu bagian foto profil yang paling kiri. Kemudian klik yang ini, pilih yang namanya gandakan satu layer kemudian kalian klik bagian foto profil yang selanjutnya atau bagian sini klik yang ini gendakan lagi satu layer lalu cari lagi atau klik lagi bagian foto profil yang selanjutnya ini klik yang ini gendakan lagi satu layer lalu pergi lagi ke, ke bagian foto profil yang bagian kiri atau bagian kanan gendakan lagi satu layer oke jika sudah jadi seperti ini kalian pergi dulu ke bagian tanda bit yang 1505 Oke okay, di sini kalian di sini agak repot ya, dan jadi kalian perhatikan aja baik-baik. Nah yang pertama kalian tinggal pergi aja ke bagian foto profil yang paling bawah. Pokoknya kalian pilih bagian layar foto profil yang paling bawah sini. Ya kan paling bawah ya, yang paling bawah ini. Nah jika sudah ketemu kalian klik dan pangkas saja ke kiri atau klik yang ini. Jadinya seperti ini. Kemudian kalian klik bagian foto karena foto profil yang sini yang yang bawah tapi yang atasnya yang paling bawah tapi yang atasnya seperti ini kalian klik dan pangkas lagi ke kiri dan jadinya seperti ini oke seperti ini ya kalian lakukan seperti ini lalu geser ke bagian atas lalu klik lagi bagian foto profil yang bagian sini lalu pilih yang atasnya dan pangkas lagi ke kiri jadinya seperti ini lalu klik lagi bagian foto profil yang paling atas yang paling atas ya, yang paling atas kemudian klik foto yang profil yang bawahnya lalu pangas lagi ke kiri ke kiri dan jadinya seperti ini oke kalian buat aja seperti ini pokoknya kesini nah kalian buat seperti ini oke semoga kalian paham ya seperti ini contohnya nah jika sudah jadi seperti ini kan langsung aja kalian tinggal klik bagian foto profil yang paling bawah yang paling bawah sini kalian klik klik efek tambahkan efek lagi kalian cari aja atau kalian cari di warna dan cahaya dan pilih efek yang namanya itu kecerahan atau kontras Pilih pengaturan standar. Di sini ubah untuk kontrasnya ini menjadi plus 23. 3, sudah langsung aja kembali. Oke, tapi di sini kalian hapus efek pertajamnya, ya kalian hapus efek pertajam, kalian hapus satu geser ke kiri sampai hilang. Dan jika sudah tambahkan efek lagi, kalian cari di warna cahaya lagi dan pilih efek namanya warna solid. Di sini klik efek warna solid dan ubah warna jadi warna putih. Setelah itu kembali tambahkan efek lagi. Kalian cari di warna cahaya lagi dan pilih efek namanya hamparan gradient. Pilih pengaturan standar. Di sini ubah warna satu warna nya jadi warna merah. Lalu kalian pergi ke bagian skala, ubah skalanya menjadi full. Lalu pergi bagian alpha dan ubah alfanya menjadi sekitar 79,9% seperti ini contohnya. Oke, okay, seperti ini ya. Nah, jika sudah langsung saja kembali, tambahkan efek lagi. Kalian cari di apa namanya? Warna cahaya lagi dan pilih efek namanya warna cerah. Di sini klik efek warna cerahnya dan kalian tinggal atur aja di bagian atas ini ke bagian atas sampai full. Setelah itu kembali, tambahkan efek lagi. Kalian cari aja di blur dan pilih efek namanya blur atau apa namanya? Ini apa, guys? Apa namanya? Gaussian blur ya ini, Gaussian blur lalu ubah di bagian kekuatan menjadi 0,220 lalu kembali tambahkan efek lagi yang pertama itu kalian atau kalian kasih efek aja di, di apa namanya kalian cari aja di warna war, yang war, yang cahaya dan pilih efek namanya paparan -apa, atau gamma pilih warna standar di sini kalian tinggal ubah di bagian eksposurnya ini menjadi sekitaran 0,92 kemudian kembali tambahkan efek lagi kalian cari aja atau ya kalian cari yang namanya usap ya oke yang ini pilih pengatur yang standar klik efek usapnya ubah di bagian awal menjadi 65,0% nah seperti ini jika sudah seperti ini kan kalian tinggal pergi ke bagian sudut kasih tanda pindah ke ujung kiri lalu pergi ke bagian akhir potongannya dan ubah aja sudutnya ini menjadi tujuh kali seratusan guys menjadi tujuh kali seratusan guys saya contohnya seperti ini kalau ini kan ubah aja menjadi tujuh kali seratusan guys oke ntar nah, di sini kalau ubah menjadi tujuh kali sekitar seratusan ya oke ntar aku aku ubah dulu nanti aku kasih tahu atau aku kasih lihat contohnya seperti gimana Oke, okay, contohnya seperti ini ya tadi aku mungkin aku kasih ke tujuh kali plus 120 seperti ini. Ke seperti contohnya seperti ini guys ya. Kemudian kalian tinggal pergi bagian vector dan ubah nya menjadi 18,0. Seperti ini contohnya. Setelah itu kembali tambahkan efek lagi. Kalian cari di warna, di warna yang cair dan pilih efek yang namanya saturasi atau semangat pilih pengaturan standar dan ubah di bagian saturasi menjadi plus 100 lalu kembali. tambahkan efek lagi kalian cari di warna dan cahaya lagi dan pilih efek namanya pergeseran hue. pilih pengaturan standar. di sini kalian ubah aja menjadi ngasal ya. oke mungkin di sini aku ngasal aja. di sini itu sebenarnya itu nggak penting tapi ini untuk mengubah warnanya guys gitu ya. tapi di sini aku ngasal aja terserah kalian. oke mungkin aku seperti ini di sini aku ngasal ya ingat ya di sini aku ngasal. jika sudah langsung kembali kemudian kalian klik tiga dan pilih yang namanya salin efek setelah itu kalian tinggal pergi ke tanah yang 1505 nah di sini kalian pilih potongan foto foto, foto foto yang bagian kanan ya bagian yang di kanan sini nah contohnya seperti ini kan bagian kanan kemudian klik efek dan hapus saja semua efeknya dan tempel efeknya yang tadi lalu pilih lagi potongan yang bagian kanan klik efek hapus lagi semua efeknya dan kalian tempel lagi efeknya Lalu pilih bagian foto profil yang paling kanan lagi yang terakhir ini dan tap lagi efeknya atau hapus dulu efeknya dan tap lagi efeknya. Nah jika sudah kalau kalian mau mengubah warnanya kalian tinggal klik aja di bagian foto profil yang bagian kanan yang kedua ini. Lalu klik efek dan klik efek pergeseran wajah dan ubah aja menjadi ya menjadi ngasal ya mungkin seperti ini ya aku di sini ngasal aja. Jika sudah kembali lalu pergi lagi ke bagian foto profil yang kanan selanjutnya klik efek klik put, klik apa efek pergeseran Huawei dan ubah lagi terserah kalian jika sudah kalian ubah langsung aja kalian kembali lagi lalu pilih lagi bagian foto profil yang bagian kanan lagi dan klik efek klik efek pergeseran Huawei dan ubah lagi terserah kalian oke mungkin seperti ini jika sudah kembali dan hasilnya seperti ini yes oke eh, seperti ini aja hasilnya ya Oke jika sudah seperti ini langsung aja kalian tinggal save videonya guys ya karena video tahap satunya sudah jadi guys. Oke jika sudah kalian kan video tahap satunya langsung aja kalian tinggal pergi ke sini dan kembali aja ke bagian proyek. Nah di sini kalian tekan proyek yang tadi yaitu tadi tadi itu proyek 26 kan tekan. Kemudian klik aja ikon tambah yang ini dan pilih yang namanya gandakan. Nah kemudian kalian pilih yang namanya proyek baru yang kopinya ya. Nah untuk proyek yang aslinya ini untuk tahap 1 dan kita akan membuat, membuat tahap 2 nya di bagian proyek kopinya ini Jadi langsung akan klik proyek yang kopinya Nah di sini kalian tinggal klik yang ini dan pilih yang namanya pilih semua layer Di sini kalian klik di bagian kiri musiknya seperti ini Kemudian hapus aja yang di bagian proyek 2 ini atau tahap 2 ini kalian tandai lagi di titik pit yang sudah saya sediakan itu guys ya pokoknya kalian tambahkan titik pitnya di setiap titik-titik yang sudah saya sediakan itu guys oke okay, seperti ini ya oke okay, jika sudah kalian tambahkan titik pitnya seperti yang sudah, kali, sudah yang sudah saya sudah sediakan langsung aja pergi lagi ke titik 00 dan masukin video ya tahap satunya Oke, okay, bukannya ini ya, tahap satunya kalian masukin. Dan nah, jika sudah klik aja bagian audio video yang ini dan kalian ubah menjadi nol. Jika sudah langsung aja sudah kalian pergi dulu ke tanda bit yang 1505. Di sini klik apa videonya, pilih file pro pilih ikon yang ketiga, standar, klik yang ini, ke standar, klik yang ini dan di tanda bit 1607 kalian zoom. Klik yang ini, zoom lagi, klik yang ini dan udah di titik pt yang 1626 ubah aja yang ininya menjadi sekitar normal ya atau seperti ini, mungkin ke 1920 seperti ini. lalu klik lagi yang ini dan di titik PT yang 1716 kalian ubah aja yang ininya menjadi 3000 ya yes, atau ngezoom ya seperti ini. contohnya aku kasih ke 3000 aja. nah contohnya seperti ini oke okay, seperti ini Lalu kemudian kalian tinggal pergi aja ke tanah bit yang sekitar ini 2201 ya seperti ini contohnya itu 2201 kalian kasih tanda klik yang ini dan di tanah bit yang 2220 ubah lagi yang ininya menjadi sekitaran mungkin ke 1950 ya seperti ini contohnya ke 1950 seperti ini oke okay, jika Oke, okay, jika sudah klik lagi yang ini dan di tanda bit 2303, kalian zoom lagi videonya. Mungkin di sini aku kasih ke 2130 seperti ini. Kemudian kalian tinggal pergi ke tanda bit yang 2322. Lalu kalian ke standar, klik yang ini dan ubah aja menjadi sekitar 1620. Seperti Kemudian kalian klik yang ini dan di tanda bit yang 2424 kalian zoom lagi videonya. Di sini aku kasih zoomnya ke 2130. Lalu kalian pergi ke bagian akhir videonya. Di sini ya. Kemudian ubah lagi menjadi 1620. Lalu pindah ternyata ke ujung kanan. Lalu pergi dulu ke bagian awal sini. Kalian pergi aja ke detik 1515. 15. Klik kurva kasih kurva seperti ini klik yang ini kasih kurva seperti ini klik yang ini kasih kurva seperti ini klik yang ini kasih kurva seperti ini. dan, dan kasih kurva aja seperti ini sampai ke bagian akhir potongan videonya guys nah jika sudah langsung aja kalian balik lalu kalian pilihan pergi dulu ke tanda bit yang ini oke mungkin kalian pergi aja ke tanda bit yang 1626 lalu pilih ikon yang ke 1 ke standar klik yang ini dan di tanah bit yang 17, 16 kalian geser ke bagian kiri ya seperti ini ke bagian foto profil yang bagian kiri seperti ini contohnya seperti ini. Nah contohnya seperti ini ya, seperti ini contohnya. Lalu kalian tinggal pergi ke tanah bit yang 2201. Lalu kasih tanda dan geser ke bagian foto profil yang ada di bagian kanan seperti ini. Oke kalian geser ke bagian foto profil yang bagian kanan ya seperti ini contohnya. Oke mungkin seperti ini sudah pas. Oke ntar aku rapikan dulu mungkin mungkin, mungkin seperti ini sudah pas ya. Oke mungkin seperti ini sudah pas. Kemudian klik yang ini dan di yang 22 2220 kalian atur lagi menjadi normal lagi ya seperti ini contohnya. Nah ini kan jadi sudah jika sudah jika sudah jadi normal seperti ini ya sudah jadi normal seperti ini kan langsung aja kalian kalau pergi dulu ke bagian sini ke bagian tanah di detik 1704 klik kurva kasih kurva seperti ini kemudian kembali lalu kalian pergi dulu ke bagian detik yang 2210 klik kurva kasih kurva lagi seperti ini kemudian kembali nah jika sudah kalian tinggal pergi lagi ke pit yang 2220 kemudian pilih ikon yang kedua yang standar klik yang ini dan di terbit yang 2303 ubah aja menjadi sekitar minus 4 jika sudah kalian tinggal pergi ke tanda bit yang 2322 logis tanda klik yang ini dan di terbit yang 2411 ubah menjadi 0 klik yang ini dan di yang 2424 ubah menjadi 4 lalu pergi bagian akhir potongannya dan ubah aja menjadi 0 dan pindah trennya ke ujung kanan dan hasilnya pun seperti ini Oke, okay, jika sudah kalian tinggal kasih kurva aja yaitu pergi dulu ke bagian detik 222222227. 22, klik kurva kasih kurva seperti ini, klik ini kasih kurva seperti ini, klik yang ini kasih kurva seperti ini, klik yang ini kasih kurva seperti ini, klik yang ini kasih kurva seperti ini. Dan nah, jika sudah langsung kembali dan kalian tinggal potong-potong aja untuk videonya ini sesuai dengan terbitnya dari tanepit yang pertama sampai tanepit yang terakhir, yes. Pokoknya kalian potong-potong videonya sesuai dengan terbitnya guys, ya. Jika sudah kalian potong-potong videonya sampai ke bagian tanah beat yang terakhir seperti ini, kalian pergi aja ke bagian potongan video yang pertama atau ke tanah beat video ke tanah beat video yang pertama sini. Kalian pergi aja ke bagian titik pit yang 0113 ini. Kemudian pilih potongan yang bagian kanan, klik efek, tambahkan efek. Yang pertama kalian cari di 3D dan atau maksudnya kalian cari di Distro Europe dan pilih efek namanya ubin. Oke okay, ubin ya yang ini ubin tilas ini jika sudah aktifkan untuk mirrornya lalu kembali tambahkan efek lagi kalian cari di move transform dan efek namanya itu ombang ambing pilih pengaturan standar ubah di bagian sudut menjadi nol nah jika kalian menggunakan alik motion yang versi terbaru itu kalian ubah menjadi 90 guys ya tapi di sini aku aku masih pakai versi lama jadi aku kasih ke nol nah jika sudah kalian ubah menjadi nol kalian tinggal pergi ke bagian magnitude dan ubah menjadi 164. Lalu kasih tanda, pindah ke ujung kiri, kasih tanda lagi dan ubah tidurnya menjadi satu dan pindah trennya ke ujung kanan dan gas kurva seperti ini. Kemudian kembali, tambah kena efek lagi. Kalian cari di blur dan pilih efek namanya buram gerak. Lalu tambahkan efek yang terakhir yang namanya papar atau gamma. Di sini ubah exposure-nya menjadi menjadi 1,14. lalu kasih tanda pindah ke ujung kiri, kasih tanda lagi dan ubah exposure menjadi normal atau 0. Dan pindah tandanya ke ujung kanan. Lalu kasih kurva seperti ini. Kemudian kembali dan kalian tinggal salin aja efeknya. Kalian klik tiga dan pilih yang namanya salin efek dan tempel di seluruh potongan videonya saya potongan video yang terakhir guys pokoknya tempel ke seluruh potongan videonya guys ya saya potongan video yang terakhir guys Oke, okay, jika sudah kalian tempel seluruh efeknya ke seluruh potongan videonya ini sampai potongan video yang terakhir, kalian tinggal pergi aja ke tanah pit yang 1505. Di sini kalian pilih potongan yang bagian kanan, klik efek dan hapus semua efeknya kecuali efek ubin jangan kalian hapus. Nah jika kalian, jika sudah kalian hapus semua kecuali kecuali efek ubinya, kalian tambahkan efek lagi. Yang pertama kalian cari atau kasih efek yang namanya itu ombang ambing. Di sini ubah sudutnya atau ubah ub, apa namanya ubah aja untuk frekuensinya menjadi 6,80. Lalu ubah magnitudenya menjadi 499 seperti ini. Lalu kasih tanda, pindah ternyata ke ujung kiri, lalu pergi ke bagian tengah potongannya seperti ini pas tanda lagi dan gua tidurnya menjadi satu dan pindah tandanya ke ujung kanan klik kurva klik titik 3, dan pilih yang namanya aktifkan overshoot dan buat kurvanya seperti ini guys oke jika situ kembali kembali tambahkan efek lagi kalian cari yang namanya buram gerak atau kasih pakai namanya buram gerak di sini klik efek buram geraknya dan atur untuk sudut dan skalanya menjadi off kemudian kembali tambahkan efek lagi yang namanya ombang amping lagi di sini ubah sudutnya menjadi 119. Lalu ubah di bagian frekuensi menjadi 15,60 atau 15,90. Lalu ubah juga magnitudenya menjadi 499 lagi. Lalu ke tanda pindah ke ujung kiri, kasih tanda lagi dan ubah magnitudenya menjadi satu dan pindah tandanya ke ujung kanan lalu klik kurva klik titik tiga dan pilih yang namanya non active quad never shoot, dan buat kurvanya seperti ini kemudian kembali kembali tambahkan efek lagi yang namanya itu paparan atau gamma di sini ubah exposure yang menjadi 1,25 ke standar pindah ke ujung kiri paskan ke detik ke detik 15 15 seperti ini dan ubah di bagian exposure menjadi normal atau atau 0,0 Lalu geser ke bagian awal potongannya dan dan kasih kurva seperti ini. Lalu kembali, kembali tambahkan efek lagi yang terakhir. Kalian cari di distro dan pilih efek yang namanya itu turbulent displays. Ya, Oke okay, yang ini pilih pengaturan standar. Oke okay, yang pertama kalian ubah di bagian offset yang X-nya menjadi 64. Lalu ubah di bagian ke kekuatan menjadi 0,153. Lalu kasih tanda, pindah ke ujung kiri Kasih tanda lagi, dan ubah kekuatannya menjadi 0,0 Dan pindah tandanya ke ujung kanan Dan kasih kurva seperti ini Atau buat aja kurvanya seperti ini Jika sudah kembali terubah di bagian evolution ini menjadi 4,62 Oke, jika sudah ubah di bagian ini menjadi XY, lalu pergi ke bagian skala, Nah, untuk di bagian skala kalian panjangin dulu potongan videonya ke bagian kiri sedikit Mungkin seperti ini Lalu panjangnya juga ke bagian kanan hingga mungkin seperti ini Jika sudah ubah di bagian skala menjadi 3,32 Lalu ke standar, pindah ke ujung kiri, kasih tanda lagi, derubah skalanya menjadi 0,01 dan pindah tandanya ke ujung kanan guys lalu kasih kurva aja seperti ini jika sudah langsung aja kalian kembali kemudian pergi ke bagian oktav dan ubah nya menjadi satu lalu kembali kembali pergi ke tanah bit yang 1505 lalu klik yang ini lalu pergi ke tanah yang 1524 lalu klik yang ini Nah jika sudah seperti ini kan videonya pun sudah jadi ya yes. Sekarang kalian tinggal pergi aja ke bagian awal Ke bagian awal videonya atau ke, ke titik, ke titik, 00 Dan masukin untuk mentahan teksnya itu Kemudian pilih yang blending opacity, pilih cerahkan dan pilih yang paling pojok kanan dan, dan otomatis videonya pun sudah jadi Yes. Dan langsung aja ke langsung videonya karena videonya ini sudah aja videonya karena videonya ini sudah jadi Yes.